Ini ada itu Pak, apa kesenjangan Pak, perbedaan antara orang biasa seperti yang PSK yang lain sama. Cuman karena kondisi sekarang rumah pelindungan sedang direnovasi total. Berarti jadi di dalam rumah pelindungan tidak ada korban. Tidak ada. Misalnya ini tempatnya sudah bisa layak apa ini kita ditarik ke sini. Tergantung kondisi psikososialnya. Kalau enggak, kalau dia nanti enggak akan melakukan lagi, ini kan karena dilepas bisa jadi melakukan. Kan kita lagi baru mulai pemulihan.